Halo Cerkers, kembali lagi di Atom Nafas Youtuber. Kali ini kita akan membahas mengenai bocoran update game Gacha Plus. Iya, game Gacha Plus yang beberapa hari yang lalu udah pernah rilis ya. Dan ya, menurut kalian apakah game Gacha Plus itu menarik atau enggak gitu loh. Coba komentar di bawah gitu ya. Bagi gue sendiri sih ini keren sih. Bahkan gue aja sampai ganti game Gacha Club gue sama game Gacha Plus gitu loh. Loh, kenapa gitu bang? Berarti lu gak suka sama game Gacha Club ya? Bukan gitu coy. Karena gimana ya, game Gacha Plus ini nggak ada aset yang diganti gitu loh. Jadi kalau seandainya gue pakai Gacha Plus juga nggak apa-apa gitu, ya kan? Kalau gue dikasih OC, kode OC orang, ya OC-nya itu nggak berubah gitu loh. Dan ya, gue bakalan ngasih bocoran update game Gacha Plus yang menurut gue ini keren sih, cuy. Apa aja bocorannya? Oke, kita lihat ya satu-satu. Pertama dari bentuk hidung ya, di sini ada 3 bentuk hidung. Yang pertama itu ada 2 lubang ya ini ya. Yang kedua ada 1 lubang dan ketiga ini hidungnya lebih panjang ya. Kayaknya kayak villager gitu ya. Nah, yang kedua ini kayaknya ini face aksesoris sama rambut ya. Jujur ini rambutnya keren cuy. Serius. Style rambutnya keren ini, kayaknya gue bakal pakai sih rambut kayak gini. Gila, keren banget anjay. Waduh, dan ini juga ada kayak mungkin dipakai buat noda darah mungkin ya, ini face accessories atau mungkin kayak gimana ya, di biasanya kalau seandainya ke community luar itu ada yang dimana kulitnya itu ada coklat, ada yang coklat gelap, ada yang coklat terang gitu loh. Kalian pasti sering lihat kan ada OC karakter yang kayak gitu ya, mungkin dipakai buat kayak gitu ya, gue kurang tahu sih. Tapi buat gue sendiri kayaknya ini cocoknya buat kayak darah mungkin ya, mungkin darah berceceran ya. Oke, yang berikutnya pakaiannya ini wow, mungkin kayaknya gue nggak terlalu make sih pakaian kayak ginian sih ya, kurang familiar aja sih. Tapi keren sih menurut gue, keren ya, bagus buat kalian coba ya. Yang berikutnya ada jenis mata ya, di sini ada bentuk mata pas lagi nutup ya, di sini kayak ada mengkerut gitu. Dan wow keren sih ini, kayak apa sih itu, bulu mata ya mungkin ya, bulu matanya itu keren sih, ini cocoknya buat OC cewek sih ya. Oke, yang berikutnya wow, ada celana, ada pakaian, ini kayaknya pakaian formal nggak sih, nggak tahu ya. Ada juga sepatu gitu, ini sepatu apa sendal, kayaknya sendal sih. Wah, boleh sih, ini keren sih asetnya. Yang berikutnya, oke. Ini sebenarnya udah ada kayaknya, udah ada di game Gacha Club. Cuman di sini bedanya di mana warnanya itu, perpaduan warnanya itu beda, cuy. Di sini perpaduan warnanya pakai gradient gitu. Jadi atas bawah ya. Keren sih. Ini juga ada kaos kaki ya. Wah. Dan ya itu beberapa update game Gacha Plus yang akan rilis. Ya nggak tahu sih, gue kurang tahu kapan rilisnya, mungkin kayaknya secepatnya ya. Ya kalau seandainya nanti gue tahu jadwalnya, nanti gue bakal kasih tahu di sini ya. Kalau nggak ada ya berarti gue belum tahu ya. Ya oke lah, kayak sampai sini dulu gue bahasnya. Saya Atanafam, itu undur diri, bye bye, see you next time.